Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusan baik sahabat. Sahabat, hari ini Ablo akan ajak sahabat untuk mencari es serut. Es serut adalah sekelompok besar hidangan berbahan dasar es yang terbuat dari serutan es atau es yang dihancurkan dengan pemanis atau sirup. Biasanya, sirup ditambahkan usai es dibekukan dan diserut. Namun, rasa juga dapat ditambahkan sebelum dibekukan. Hidangan tersebut disantap di seluruh dunia dengan berbagai bentuk dan cara. Es serut juga dapat dicampur dengan sejumlah besar air untuk menghasilkan minuman es serut. Sahabat, hidangan es serut pertama yang didokumentasikan dibuat pada 27 sebelum Masehi. Kaisar Romawi Nero mengirimkan para budak untuk mengumpulkan salju dari gunung terdekat yang kemudian diberi rasa dengan campuran buah dan madu. Bismillah, mari kita nikmati es serutnya. Sebelum pulang, kita mampir dulu yuk beli keripik buah. Di sini ada bermacam-macam pilihan keripik yang bahan dasarnya adalah buah.
Sahabat, cukup sekian sharing hari ini. Semoga sahabat semakin sukses. Jangan lupa bahagia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.